Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Catatan WHO ini semuanya belum ada yang tua. Menurut WHO usia sampai 79 itu masih termasuk setengah baya. Jadi Pak Darsono masih setengah baya, Pak. Happy reunion, thank you for your blessing. Kepada pembunuhan saya, sesepuh saya, guru saya, Pak Ibu Bapak Susanto, Granggi mantan Bapak Ibu. Pak Kuning, gue cuapin semua. Teman-teman semua, semoga reuni ini tetap berjalan dengan lancar dan seterusnya semoga tetap semangat. Untuk ikhlasnya kelas berapa ya Mas Ikaya? Ikati sama Mas Dada. Satu. Mas Dada. Satu B. Satu B. Tiga D. Satu B tiga, tiga D ya? Sama saya. Oh, satu B. Berarti sama saya ya? Iya. Kita berdua satu B. Oh, itu malah ya. Ini yang kelas berapa ya, Mas? Kelas dua gak apa-apa. Kesan-kesannya untuk kami semua apa, Mas? Ya, semua semoga semangat. Ya. Bisa berjalan terus, bisa ketemu kembali sama teman-teman yang akan datang. Amin. Ya. Ya, ini rezekinya tahun 82. Ya. Mau di jalan? Oh, enggak. Oh, saya wes. Ya. Semoga tahun-tahun atau berapa tahun sekali ya, Mas? Setahun. Mas Giono tuh minyaknya setahun. Setahun dua kali. Setahun dua kali. Kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, lebih bahagia dari sekarang dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Dapat guling, Mas? Guling. Iya. Kelas 1 B. Satu B. Satu B. Jadinya B. Satu B. Oke. Semoga tahun depan bisa. Thank you.
Ari dari BCA juga datang. Halo Mas Ari. Halo Mas Ki. Iya, sama siap. Tetap ganteng Mas Ari. Kenapa Mas Ki? Tetap ganteng aja. Awet tua. Ini yang punya Swike. Halo apa kabar? Saya sehat Mas. Peringat pun tambangan tuh. Ah, anu dia. Bilangin. Kan ngomong ya, tak pertimbangkan. Tak pertimbangkan. Halo Mbak Nani. Mbak Nani. Halo. Mas Hermanto biar naksir karo kowe lho. Oh iya. Itu kan SD ya. Kan aja naksir ketahuan. Kok ngerti Mbak Nani ya? Kok ngerti ya? Aku ngerti. Iki naksir ki aku ngerti. Ora ngerti lho. Kan aja nate nanti ya ora. Aku ora naksir aku. Iki ya naksir iki. Ano piye to? Jadi Mas Joko kemana? Mas Joko Mario. Oh no, iya. Terang-terangan yang kaya. Joko, aku... Halo Mbak Kris. Halo. Paling nakal dewe sak kelas iki. Masa tak ora ganteng dewe. Mbak Ir, Elem dulu naksir sama siapa Mbak Ir waktu SMP? Waktu SMP enggak ada. Ada malu. Mas Joko itu? Joko siapa? Ini Mbak Isti. Yang gendut ini loh. Dulu temanku di kelas 2C ya. Kita satu kelas pernah ya. Iya. Satu kelas pernah. Dulu cantik langsing, sekarang jadi langsung. MC ini. Ya seperti ini. Mangkunegara. Kemakmuran. Mas Dokter, MC-nya ini dari Mangkunegara. Oh Mangkunegara. Tangga. Aku ngapro pinai gitu ya. Sekarang PRW lo. Iya. Ini yang paling aktif di dulu naksir Pak Guru ya Mbak? Pak Guru siapa? Pak G. Yang membuat diriku sekarang jadi termalu-malu dan tersipu-sipu. Pak Guru siapa dulu ya? Pak G. Isin dah ya? Isin padahal Mbak simpen ya, tidak ada masalah. Aku ya, simpen naksir Nasir Pak Guru, Mbak Ani yang kenal. Kenal sama Mbak Nuk? Oh kenal, lo sering ketemu. Dulu Nasir enggak? Eh? Dulu Nasir enggak? Malah enggak kenal saya di waktu sekolah. Sama. Kenalnya Pak Reuni ya? Reuni malah baru kenal. Oh iya. Sama. Dari Jogja malam itu Daren datang juga lo tadi malam. Tadi malam udah datang? Iya, sampai jam 11 malam. Jauh-jauh dari Jogja lo. Halo Mas, gimana ini reuninya? Mantap ya Mas? Ya, alhamdulillah. Lancar, sukses, dan tiga angkatan alhamdulillah sudah sebagian besar hadir. Oh, ya. Mas, Mas Rusti loh? Iya. Pacarnya biasa loh Mas? Pak siapa ya? Masih kecil belum punya pacar. Itu aja naksir Mbak Nuneng ya? Oh bukan. Oh, ya sapa sing tak bukan. Bukan ini Mas Ari. Bukan ini Mas Ari. Oh, lah jenenge sapa? Mas GTAE. Kalau saya masih kecil. Oh, itu. Jadi enggak. Jadi ya? Belum kepikiran itu. Tapi sekarang udah enggak laku. Malu ah. Aduh, Mas. Mbak Farida. Nggih. Pian jenengan kan saing aku bahasa Inggris toh. Ning ana pinter jenengan kok. Dadi aku ngalah. Nek luwih jenengan aku mbiyen Ganteng banget. Guru favorit siapa? Guru favorit ya Pak Immanuel lo. Oh. Kan cek muda kayak Robi Segara. Jangan-jangan naksir ya. Oh, iya. Ora sing paling naksir karo Pak Immanuel kan Mbak Lestari kae. Halo Mbak Surati. Halo juga. Eh. Kelingan konco SMP sing paling ganteng siapa? Oh, itulah. Semuanya ganteng semuanya. Iya. Mas. Halo. Pelajaran sing paling angel, Mas. Hah? Pelajaran SMP yang paling susah apa? Wah, kabeh susah. Wah, kok keset. Oh. Kapal ya. Demikian. Ya, siap. Dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Acara mau dilanjutkan kembali. Oke, koncoku. Ya. Ya. Mas. Giono kelas tirun-tirunan banget. Mas Giono Tresnadi tak terlupakan, ingin hidup 1000 tahun. Ada iki. Sing nek niruni aku nek ulangan matematika.
Apa sing tadi lon aku ya? Lah ya sing nirune iki kan kowe. Nirune iki. Aku niron, aku niron. Matematika iki pinter iki. Mudah-mudahan ya yang ah, ini Mas sudah diagendakan beberapa bulan yang lalu bahwa SMP 81 Medan mengadakan temu kangen. Oh iya iya. Di Palar di rumah Bebek Goreng Lestari. Bebek Goreng ini punyanya Mas Daliman ya. Iya. Jadi kalau teman-teman alumni gratis apa bayar 80% atau malah dua kali lipat? Hari ini bayar, besok gratis. Mas sebagai ketua alumni kesannya gimana? Alhamdulillah. Jadi harus kita sadari bahwa manusia itu memang betul hanya merencanakan, tapi 100% itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu ya. Jadi kita itu memang silaturahim itu sangat diharapkan. Iya, siap. Dan kita mohon diberikan kesehatan. Setelah kita diberikan kesehatan, otomatis kita juga mohon diberikan kesempatan. Oh iya. Ternyata pada hari ini teman-teman kita ada yang tidak bisa hadir karena memang tidak punya kesempatan bertemu kembali. Bebek Goreng mana alamatnya Mas? Bebek Goreng Lestari itu loh Mas. Bebek Goreng Lestari. Oh ya ya, ini punya Pak Daliman ya? Istri Mas. Oh punya istri. Oh muka-muka. Kalau saya persewaan peralatan pesta. Mas. Oh punya persewaan ini, peralatan ini, pesta. Ini juga. Ini Mas Yono. Oke, sebentar biar kelihatan. Sampai jumpa di acara reuni mendatang. Wabillahi taufiq wal hidayah.